Sosok gadis Thailand dijuluki tukang sapu tercantik begini parasnya waktu kerja tetap cetara. Media sosial dihebohkan dengan sosok tukang sapu jalanan yang mempunyai paras wajah cantik. Sosoknya sangat populer di TikTok dengan followers lebih dari 331 ribu. Penyapu jalanan memiliki penampilan cantik tersebut ternyata berasal dari Thailand. Gadis bernama Pattarabon Trocharoen dijuluki netizen sebagai tukang sapu jalanan tercantik. Wanita 27 tahun yang juga dikenal dengan nama Pau ini populer setelah rajin membagikan aktivitasnya menjadi petugas kebersihan di media sosial. Ia mengaku sering berdandan maksimal saat bekerja untuk memotivasikan diri sendiri. Pau menjaga agar penampilannya selalu on point dengan make up lengkap dan kuku-kuku yang dihias cantik. Pau menjelaskan tidak malu dengan pekerjaan yang dilakoni. Menurutnya cantik adalah hal biasa harus tetap dimiliki oleh seorang wanita tanpa memandang status pekerjaan. Selain itu, penampilan rapi yang selalu dilakukan olehnya bukan demi semata-mata menarik perhatian orang lain. Akan tetapi, hal itu dilakukan lantaran tulus untuk memuaskan diri. Wanita yang kini berusia 27 tahun itu juga menyatakan bangga dengan pekerjaannya, karena kedua orang tuanya yang telah membesarkan Pau juga memiliki profesi yang sama. Ia menceritakan ayahnya hingga kini masih aktif bertugas bersih-bersih jalanan umum seperti supir truk sampah. Sedangkan ibu kandung memiliki pekerjaan yang sama dengan Pau, yaitu profesi tukang sapu jalanan. Setiap hari dia akan menyusuri jalanan sambil memegang sebuah sapu panjang untuk mengumpulkan sampah. Di kesempatan lain, Pau juga akan mencabut rumput liar yang ditemuinya. Menjadi tukang sapu jalanan, Pau mendapatkan gaji 5,1 juta setiap bulannya. Sedangkan sebagai influencer baru di TikTok, uang tambahan yang akan didapatkan bisa tembus hingga angka 22 juta rupiah. Uang itu didapat dari kerjasama antara endorsement, sosial media, ulasan hingga penjualan produk. Banyak netizen yang menyukai Pau karena konten yang dibuatnya berisi kehidupan sehari-hari yang dibawakan dengan konten jenaka dan ringan.